green, blue, ini strobo. Jadi nggak usah pakai dynamic mixer lagi ya, dipakai cukup pakai HP aja, kalau ininya udah bisa dikontrol. Oke, di video kali ini saya akan cara mengontrol palet pakai handphone ya, pakai Android dengan ini nih. Ini Arnet WiFi, jadi ini koneksinya memakai WiFi ya. Ini nggak bisa pakai kontrol Android aja, jadi ini bisa kontrol Apolet, Grandma, MPC, semuanya bisa dikontrol melalui WiFi ya. So, untuk link pembandelannya nanti gua taruh di deskripsi ya. Jadi ini menurut gua membantu banget buat gua ya, buat bikin patchingan gua Apolet, terus buat ngetes lampu-lampu juga. Kalau ada yang rusak kan masa harus kayak itu lagi ya mixernya. Jadi ini cukup pakai kontrol pakai HP aja gitu, udah enak ya. Oke, di sini gua udah ada ininya nih, parlet. Terus udah gua colokin powernya ke colokin. Nah, dia udah nyala ya. Tuh. Sekarang gua colok ininya, outputnya. Outputnya, nah, udah terkonek Arnet WiFi. Nah, Arnet WiFi ini ya, Dimac 512. Sekarang gua colok ininya. Ya, di sini gua ini apa menghubungkan dulu ininya ke wifi-nya ya. Ini masih terhubung ke sana. Ya bukan, ini ada pencariannya Arnet. Ini wifi-nya. Kita hubungkan. Ini port-nya ada di sini juga ya, ada di belakang ya. Nah, password-nya. Nah, sekarang udah ada terhubung ke Arnet. Nah, ya. Udah terhubung ke Arnet. Terus gua sini buka aplikasinya, aplikasi Aurora. Nah, di sini secara tampilan defaultnya gini ya. Jadi kita bisa di setting ininya, patchnya. Nah, terus setting general. Nah, ini bisa dihitung nomor fiturnya tadi cuma 5. Saya nyampe 5 12 channel ya. Untuk ininya ke Arnet server udah. Arnet server. Gua naikkan channel satunya. Ini dimmer. Yang ini redos salah. Entar. Nanti kita ke setting lagi. Setting terus general. Di sininya select damage protocol. Nah, kita pilih yang SACN broadcast. Udah, terus gua di sini settingnya break-nya ini kan 100%. Jadi gua ke 255 ya, jadi biar tahu nanti buat patchingan. Nah, ini udah. Sekali kita close. Setelah close, gua buka lagi Aurora damage-nya. Nah, sekarang udah bisa dipakai ya. Terhubung Arnet. Yang ini dimmer. Yang ini red. No. Red, green, blue, ini strobo. Jadi nggak usah pakai dynamic mixer lagi ya, dipakai cukup pakai HP aja, kalau ininya udah bisa dikontrol. Nah, itu link pemulainya gua dikasih di deskripsi ya. Ini bisa nyampe 512, ntar gua setting dulu, setting nomor fiturnya 512 channel. Nah, ini udah banyak. 512 channel deh ya. Dimmer, red, green, blue, shutter, terus yang ini auto. Ini auto speednya nih, ini cuma 7 channel ya. Ini di sini bisa bikin queue list juga.
Ya, videonya segitu aja. Entar nanti gua kasih ini lagi buat videonya, buat apa? Connect ke Apolet, Grandma, MVC, semuanya ya. Semuanya ini connect. Oh. Udah close.